Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Azza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Saat ini saya berada di sekitar Subgrade Mengger untuk terus mengupdate proses pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena sebentar lagi elektrik multiple unit akan coba ngerel di jalur ini. Wih, mantap sahabat YouTube. Dan saat ini rangkaian MU kereta cepat Jakarta-Bandung sudah tiba di Tanjung Priuk. Semoga saja nih secepatnya dikirim ke depo Tegaluar. Menurut informasi dan salah satu artikel yang pernah saya baca, MU kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan dikirim awal-awal September ini ke depo Tegaluar. Wih, semoga saja benar ya sahabat YouTube. Kita nantikan saja. Insya Allah nanti saya akan coba berbagi kepada sahabat YouTube semua menjelang kedatangan MU di depo Tegaluar kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Makanya tetap ikuti terus channel Eko Azza. Jangan lupa di subscribe ya, agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Baik sahabat YouTube, kita akan mengikuti pergerakannya sampai di ujung penarikan rel, yaitu di sebelah barat. Nah, seperti ini kesibukan para pekerja yang sedang beraktivitas mengikuti pergerakan wheeling traktor atau mesin penarik rel. Wih, keren sahabat YouTube. Dan ini pengambilan gambarnya lumayan cukup dekat sehingga bakal terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi. Apalagi nanti saat sampai di ujung penarikan bakal terlihat proses pencopotan rel dari wheeling traktor atau dari mesin penarik rel yang kemudian penarik rel bergeser ke arah depan dan selanjutnya dilakukan pemasangan bantalan. Makanya tetap tonton terus videonya sampai akhir agar sahabat YouTube bisa lebih mengerti dan lebih memahami kondisi terbaru saat ini. Oh ya sahabat YouTube, perlu diketahui video ini diambil hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Thank you.
Thank you.